daripada hadis-hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan salat berjamaah. Oleh karena itu mereka para kekasih Allah, mereka orang-orang yang soleh, para wali-wali Allah tidak mau meninggalkan sholat berjamaah. Mereka berusaha semaksimal mungkin tidak melaksanakan sholat kecuali secara berjamaah. Bahkan mereka menganggap kehilangan sholat berjamaah adalah sebagai musibah yang besar. Sebagaimana diriwayatkan ketika salah seorang daripada putra Al-Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas meninggal dunia, maka orang-orang datang kepada beliau berbela sungkawa, bertakziah kepada beliau. Saat itu beliau merasa keheranan. Dan beliau berkata kepada mereka, kenapa kalian itu menganggap remeh atau menganggap enteng musibah dalam agama? Demi Allah, jikalau saya kehilangan sholat berjamaah, tak seorang pun dari kalian yang datang bertakziah kepada saya. Atau tak seorang pun daripada kalian yang datang berbela sungkawa kepada saya karena saya kehilangan sholat berjamaah. Yang artinya beliau menganggap kehilangan sholat berjamaah itu adalah musibah yang besar. Sebagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya itu juga adalah musibah yang besar. Karena mereka adalah orang-orang yang mau totalitas dalam beriktiba mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menyadari betapa besar keutamaan dan karunia serta kenikmatan yang Allah berikan bagi mereka yang melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan juga diriwayatkan dahulu ada salah seorang yang saleh menangis yang luar biasa. Sehingga ada orang yang datang kepada beliau dan bertanya, lima tabki, kenapa engkau itu menangis? Hal mata abuka, apakah ayahmu meninggal dunia? Karena yang bertanya ini melihat orang yang menangis seperti kehilangan sesuatu yang besar. Maka ia tanya, apakah ayahmu meninggal dunia? Maka orang yang menangis tadi menjawab, tidak, saya menangis karena hal yang lebih besar daripada itu. Hal matat ummuka, apakah ibumu meninggal dunia? Maka yang menangis tadi menjawab, tidak, lebih besar daripada itu. Saya menangis karena saya kehilangan sholat berjamaah. Bagi mereka para kekasih Allah, kehilangan sholat berjamaah adalah musibah yang besar.